fitnah merenggut nyawa sang ayah ketika ia berusia 12 tahun. Dan sejak itu, ia tidak pernah berhenti bekerja untuk menghidupi keluarga. Sekolah merupakan kunci sukses. Untuk itu, kini ia memiliki misi untuk mencetak jutaan pengusaha untuk memajukan Indonesia. Simak perbincangan saya, Marissa Anita, bersama Raja Properti Ciputra dalam Satu Indonesia. Permisi, selamat sore Pak Ci. Halo, saya Marissa dari Net Satu Indonesia. Baik, halo Ibu, apa kabar? Saya Marissa. Senang ketemu Anda. Iya, terima kasih sudah boleh mampir ke Ciputra Artpreneur Center di sini. Ya. Kalau misalnya saya lihat, dari tadi saya muter-muter Pak Ci, ini kayaknya banyak sekali hasil karya dari Hendra Gunawan. Memang seberapa khusus hubungan Pak Ci dengan Hendra Gunawan saat itu? Memang ada cerita yang menarik. Pertama saya melihat lukisan di keluarga saya, aduh, hebat benar lukisan. Dan jatuh cinta, pandangan pertama ceritanya. Dia keluar, dia waktu itu dia di penjara. Nah ini cerita yang menarik ini. Dia keluar dari penjara. Keluar dari penjara, dia ketemu saya. Ketemu saya, bilang Pak Ciputra, tahu enggak saya keluar dari penjara, yang tempat saya pergi pertama kali, adalah pasar seni Ancol. Saya lihat pasar seni, begitu banyak seniman yang melukis, pengunjung yang datang membeli. Sedangkan pada waktu saya dahulu, saya harus melukis, saya harus keliling dari rumah ke rumah, dari toko ke toko untuk menjual lukisan. Kadang-kadang dia bilang saya dikejar oleh anjing. Persahabatannya mulainya dari situ? Mulai itu. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Itulah kesan Ciputra pada lukisan-lukisan karya Hendra Gunawan. Puluhan lukisan karya pelukis kelahiran Bandung 1918 ini memenuhi dinding dan langit rumah Ciputra di bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Di dunia seni rupa Indonesia, Hendra Gunawan seangkatan dengan Basuki Abdullah, Sujoyono, dan Afandi. Sebagai pelukis, Hendra besar di Sanggar Pelukis Rakyat dan Persatuan Ahli Gambar Indonesia. Ekspresi goresan cat tebal dan warna kontras yang berani merupakan ciri khas Hendra Gunawan. Lukisan Hendra juga kerap menampilkan wajah masyarakat pedesaan, termasuk suasana perjuangan di masa revolusi. Pelukis Indonesia yang lukisan-lukisannya dalam peta medan sosial seni rupa Indonesia sangat penting, karena lukisan-lukisan Hendra Gunawan maupun sikap Hendra Gunawan terhadap situasi dan kondisi serta konteks Indonesia itu muncul dalam seni lukisnya. Sehingga karya Hendra Gunawan itu di tengah-tengah situasi Indonesia seperti itu muncul seni lukis yang puitik, yang romantik dan ekspresif menyampaikan situasi Indonesia. Hendra Gunawan pernah merasakan dinginnya dinding penjara Kebonwaru pada masa Orde Baru. Hal itu terjadi karena keterlibatan Hendra di Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Keluar dari bui, Hendra bertemu Ciputra dan sering berkorespondensi hingga Hendra tutup usia di tahun 1983. Saat itu, Ciputra berjanji akan membangun museum khusus karya-karya Hendra Gunawan. Janji Ciputra itu terwujud 31 tahun kemudian. Dan museum ini sekarang terintegrasi sama mall gitu. Iya. Kenapa memutuskan untuk mengintegrasi dengan mall, nggak yang punya? Oh udahlah, kan Pak Ciputra kan banyak lahan gitu, udah bikinnya sendiri museum. Nah, kita mau numpang pada mallnya sudah traffic, ada pengunjung. Ah, okay. One gate service lah, ada sini. Anda lihat, walaupun mungkin kan sepi orang pengunjung, justru itulah mendorong saya untuk membangun
supaya bagaimana menarik perhatian orang Indonesia akan kegiatan seni budaya Indonesia. Pak Ciputra itu kan apa ya, pendiri dari Ciputra Group yang memang terkenal gitu dengan usaha real estate, kemudian usaha mall juga banyak. Nah, ketika baru belakangan ini Pemprov DKI gitu ya khususnya Pak mengeluarkan moratorium mall, apa tanggapan Anda saat itu? Saya harap itu begini. Prinsip setuju. Semua supaya proporsional. Jangan hanya ke arah komersial semua yang mengakibatkan kerugian tempat lain. Oleh karena itu kita imbangi jalan Dr. Satrio ini juga dengan seni budaya. Kedua, saya harapkan moratorium itu pada tahap berikut akan seleksi. Yang mana yang bisa izinkan mall, yang mana tidak. Nah, kami harapkan taraf kedua ini izinkan mall di dua tempat. Satu di kota tua, untuk hidup bukan di kota tua. Dan satu jalan Dr. Satrio supaya kita menjadi shopping street. Tapi udah kebanyakan gak sih Pak Cik? Apa? Kalau misalnya di Satrio itu, kalau misalnya kita lihat kan dari, kan ada ambasador yang memang udah lama di situ ya. Ambasador, ITC, kemudian sebelah sana lagi ada Kokas, kemudian sebelah sana lagi ada apa. No. Terus sebelah sini ada Lotte Shopping Avenue. Saya tanya ke Mbak Anda. Iya. Anda bilang kebanyakan. Dibandingkan Orchard Road. Maunya dibikin kayak gitu Pak. Iya. Tapi mobilnya kan juga ribet Pak. Loh. Mobilnya bikin macet, berarti kita jadiin jalan aja, nggak boleh ada mobil gitu ya Pak? Loh, Ocator ada mobil nggak? Ada. Nah, kenapa tidak bisa sini? Kita kan sudah dua lapis. Karena ada jalan layang kan. Terus di bawah itu jalan yang untuk jalan yang khusus orang datang sini, yang antara daerah, yang sebelah kanan. Dan pada waktu itu kan diharapkan kita sudah banyak MRT, monorail, kereta api. Jadi akan terbentuk semacam Orchard Road, Saint Cilicy, Ginza. Tidak ada satu kota yang namanya kota turis yang tanpa ada shopping street. Misalnya sebab nanti orang datang kemari, mau orang itu kan satu daerah paling-paling hanya 1-2 hari. Terus di situ dia bisa lihat segala budaya Indonesia, barang kreatif Indonesia, semua bisa lihat situ. Kalau jadi misalnya nanti akan ada mall yang akan dibangun di daerah kota tua, itu konsepnya akan seperti apa Pak? Ya, tentu, harus tentu campur dengan seni budaya. Terus ini Indonesia baru berapa, di Jakarta berapa, Singapura sudah puluhan juta orang. 30 juta itu ke Orchard Road berapa banyak? Lebih dari separuh. Anda pernah ke Singapura tidak ke Orchard Road? Yes. Apalagi yang nona begini. Ya. Yang suka shopping gitu ya. Bisnis properti berkembang bak jamur di Indonesia. Ciputra salah satu pemainnya. Taipan satu ini memulainya sebagai pengembang di bawah payung PT Pembangunan Jaya dan Metropolitan Group. Tahun 1981, ia mendirikan Ciputra Group. Unit bisnis Ciputra melingkupi hotel, rumah sakit, wahana rekreasi, institusi pendidikan, perumahan, dan mal. Yang terjadi kan ibaratnya dinamika pasar ini melebihi kecepatan perencanaan. Jadi perencanaan kota tidak bisa mengantisipasi kebutuhan pasar melalui penciptaan lokasi-lokasi baru. Jadi bisa dikatakan lokasi-lokasi mall yang dibangun oleh Pak Ciputra ini memang dipilih pada lokasi-lokasi yang sebelumnya tidak terbayangkan oleh kita. Artinya dia menciptakan ruang. Dia mampu membangun sebuah inovasi atau jenis kegiatan. Sayap bisnis Ciputra Group melebar hingga Vietnam, Kamboja, India, dan Cina. Ekspansi bisnis keluar Jakarta ini dipicu semakin sempitnya lahan Jakarta. Namun perlambatan ekonomi di negara-negara tersebut mengembalikan fokus bisnis properti Ciputra ke pasar domestik. Sebetulnya untuk proyek seperti mall di luar Jakarta, kami cenderung sangat berhati-hati. Karena apa? Karena sebetulnya membangun di luar kota Jakarta itu sama mahalnya dengan Jakarta. Kadang-kadang bahkan lebih mahal karena transportasi material dan lain-lain.
Jakarta memang gula bagi para pengembang properti. Tak hanya perumahan, tapi juga pusat belanja. Tahun 2014, lebih dari 170 mal dan pusat perbelanjaan hadir di Jakarta. Hal ini mendorong terbitnya moratorium pembangunan mal. Selain jumlahnya yang bombastis, pembangunan pusat belanja di Jakarta dinilai merusak tata ruang dan menimbulkan sejumlah masalah lingkungan. Apalagi hingga saat ini sederet pengusaha properti masih menghindar dari kewajibannya membangun perumahan rakyat. Sekarang yang didorong di Jakarta itu adalah ketika terjadi kegagalan tanggung jawab para pengusaha untuk memenuhi kewajibannya 20% dari SIPPT-nya terkait dengan pembangunan dia lakukan untuk membangun rumah susun, ini banyak pengusaha yang belum sanggup. Meski dihadang peraturan perizinan mal, perusahaan terkaya ke-23 di Indonesia ini masih berambisi menghadirkan pusat belanja Buck Orchard Road, Singapura di kawasan Kuningan, Jakarta. Tugas perumahan rakyat, tugas siapa? Pemerintah. Nah, betul. Tapi ada batas nggak sih Pak Cik kira-kira? Tapi kayaknya kalau misalnya kita orang Jakarta gitu ya, ya ampun Pak, dari Jakarta Timur, Utara, Barat, Pusat, semuanya tuh penuh mal gitu. Ada nggak sih Pak batasan di mana? Ini kayaknya udah cukup nih, kalau nggak overload jadinya gitu loh Pak. Yuk, prinsipnya market ekonomi. Market yang menentukan. Anda sekarang berbelanja dalam tubuh Anda ini. Anda kan mencari yang terbaik. Anda kan nggak bisa dipaksa, karena harus ada keseimbangan. Nah, dengan jalan keseimbangan itu kita bertumbuh bersama, ya. Seperti begini, orang Indonesia berteriak perumahan rakyat tidak ada, hanya bangun mewah. Nah, tugas perumahan rakyat, tugas siapa? Pemerintah. Nah, betul. Nah, kenapa pemerintah salah-salahkan swasta? Nah. Contoh, bukan hanya dengan salah-salahkan dan sebagainya, contoh Singapura. Dia memberikan Central Provident Fund, dana. Yang penting kan dana. Dia bilang begini, okay. Peraturan karyawan itu harus sediakan rumah. Potong 10% gaji Anda tiap bulan, pengusaha harus taruh 12%. Ya 22%. Anda rajin kan menabung. Saya tabung 10, sana taruh 12. Sehingga 80% rumah rakyat Singapura, 80% rumah Singapura dibangun oleh Central Provident Funds. Nah, kenapa Indonesia tidak lakukan? Kita hanya menyalahkan developer. Selama ini pernah nggak Pak mengatakan bahwa ini loh sebetulnya strateginya kayak gini gitu? Tanggapan mereka sejauh ini seperti apa? Saya sudah sampai capek 20 tahun ngomong. Karena apa? Karena menteri-menteri kita masih kurang entrepreneurship. Tapi Pak Cik kan udah berhasil waktu itu berusaha untuk menggait Pak SBY untuk memasukkan di kurikulum entrepreneurship. Ah, betul. Nah, itu sampai situ saja. Jadi kalau kita, saya konkret, saya bilang begini, saya perlu melatih entrepreneur, guru-guru entrepreneur. Saya sudah melatih lebih dari 6.000 orang. Lebih dari 20 orang kita sudah kirim ke luar negeri untuk 6 bulan. Wow. Ya, dan sekarang saya berikan online gratis pelatihan entrepreneur. Lewat gratis. Website itu ya? Website. Nah, itu kan dan yang saya ingin tekankan para teachernya. Ya. Kami barusan ini membantu Ibu Yeni Gus Dur punya putri. Yeni Wahid. Melatih guru-guru di desa-desa, kita bawa ke kantor kita sini. Kita latih sekian puluh orang. Yang kita latih adalah guru-guru. Supaya dia pergi ke desa-desa, melatih di sana. Mereka senang sekali. Nah, kenapa pemerintah tidak bikin program untuk melatih guru-guru? Hanya katakan guru universitas, sekolah-sekolah, ada pendidikan entrepreneur.
mana budget buat dia? Tidak konkret dari 360 miliar. Itu sebenarnya harapannya, semoga itu terjadi di pemerintahan baru gitu ya Pak Haji. Ya. Pak Haji kan tadi udah usaha real estate, kemudian mall juga. Terus yang terkini yang saya dengar itu adalah wisata medis. Pak Haji ingin bikin wisata medis. Apa sih wisata medis itu Pak? Beginilah. Orang pergi ke luar negeri berobat, itu sebut wisata medis ke luar negeri. Diharapkan orang luar negeri datang juga ke Indonesia untuk berobat. Dan itu terjadi di Malaysia. Orang Medan sudah ke Malaysia, ke Penang, wisata medis. Karena harganya lebih murah, pelayanannya lebih ramah. Ya, tenaga lebih banyak tersedia. Di sana kalau kita luar negeri, panel sister, mungkin perlu sekian puluh menit baru datang. Saya pernah berobat di Amerika. Saya sudah sakit, sudah nggak bisa kencing, sampai 8 jam saya menunggu. Baru dokter, ya, bantu saya. Karena saya tahu, saya punya operasi tulang punggung, ada operasi yang canggih sekali. Indonesia nggak mampu, tapi pelayanannya kurang. Kalau di Asia lebih cepat, sama tenaga kita lebih banyak. Jadi harapannya ingin membawa wisata medis ke Indonesia? Betul. Caranya gimana, strategi? Caranya kita harus membangun, nah inilah. Kita di sini tidak mengizinkan dokter luar negeri praktek di sini. Iya. Jadi kalau kita tidak membawa teknologi luar negeri masuk, kita tidak akan berkembang. Kenapa bidang arsitektur, gedung-gedung, Indonesia lebih maju daripada kedokteran? Kita membangun mall begini. Karena kita bisa pakai konsultan luar negeri, desain luar negeri. Ada orang luar negeri yang hebat sekali mau praktek sini. Tapi dia mesti dibawa dokter Indonesia. Ya. Padahal dokter Indonesia kan kurang pengalaman dari dia. Ya, kayaknya semuanya nggak ada deh. Mungkin Bob Sadino kali ya? Pengusaha yang jujur? Kayaknya nggak ada ya. Yang sepertinya jujur adalah Pak Chairul Tanjung dan Pak Ciputra. Menurut saya sih penting karena sebagian besar pengusaha yang sukses itu kayaknya dari Tionghoa. Penting banget, dia meningkatkan ekonomi secara nasional sih. Walaupun kekayaannya sih emang jadi di dia doang jadinya. Penting banget. Cuman mereka kayaknya pengusaha yang bagus di Indonesia. Tapi saya pikir bahwa saya harus tanggung jawab sini. Kalau saya lari bagaimana? Pak Ci itu dari kecil emang sudah cita-cita jadi pengembang atau gimana Pak? Cita-cita menjadi arsitek. Oh, sorry. Karena waktu itu saya punya ayah waktu saya umur 12 tahun, meninggal. Tiba-tiba, karena dituduh waktu itu mata-mata Belanda oleh pemerintah Jepang, ditangkap, dia mati di penjara. Sampai sekarang saya tidak tahu di mana kuburnya. Waktu saya pikir bahwa saya mengatasi keberatan keluarga adalah hanya bersekolah. Saya putuskan waktu saya umur 12 tahun, saya teruskan sekolah saya di sekolah dasar, kemudian SMP, SMA, dan kemudian ke masuk ITB Bandung, sekolah arsitek. So, waktu itu saya sudah merasa punya bakat sebagai pembangun. Benarkah ketika Bapak kuliah itu, Bapak termasuk mahasiswa yang vokal dalam apa ya, kadang-kadang tuh suka ngeyel gitu bahkan sama dosen-dosen, kalau misalnya nggak setuju ya diekspresikan gitu, benar nggak sih Pak? Ya, itu benar. Dan saya namanya aktif lah. Dalam bidang yang saya tahu, saya aktif sekali. Jadi kalau ada profesor salah, saya sampaikan. Saya pernah seorang profesor melakukan kuliah. Pada ujung kuliah saya mengatakan bahwa tadi yang profesor sampaikan itu tidak tepat, ada salah. Dia terkejut. Waktu itu dia nggak bisa menjawab, dia bilang, dia mikir, dia sudah merasa salah, tapi dia ingin cek lagi.
dia lantas minggu depan dia mengakui salah, dia salah. Oh ya? Iya. Pada zaman itu? Iya. Wow. Cuma saya di bahasa lemah sekali. Oh gitu? Bahasa saya lemah sekali. Tapi saya hanya kuat di ilmu matematika, ilmu alam. Siapa orang paling berpengaruh dalam hidup Pak Ci? Yang membuat Pak Ci seperti ini? Tentu pertama orang tua saya. Hmm. Papa dan mama saya. Mama saya sangat rajin, ayah saya sangat bijaksana. Pernahkah dalam hidup Pak Ci gitu selama 83 tahun, Pak Ci kan begitu sukses, sangat sukses. Pernahkah ada momen di mana apa ya, Pak Ci itu merasa kayak jatuh? Frustrasi. Iya, frustrasi. Betul. Kayak pertama waktu saya umur 12 tahun, ayah saya ditangkap tidak dengan jauh wajar, diseret dari rumah kami, dinaikkan ke perahu dari Gorontalo dibawa ke Manado. Itu adalah pertemuan saya yang terakhir. Dia di kapal begitu, dia ada kapal tengah laut, tepi pantai, dia naik perahu kecil, dia menghadap kepada kita. Dia seperti angkat dengan takut juga, diangkat begini. Mengatakan, kamu jaga, kamu dan mama jaga yang baik. Mungkin saya tidak kembali. Benar. 9 bulan kemudian, teman-temannya yang ditangkap, kami turun mata-mata kembali, bercerita bahwa 3 bulan yang lalu ayah kamu meninggal. Dan pada waktu itu malam dibawa dari kapal, dari perahu ke kapal, di kapal waktu berangkat, dia cebur ke laut. Soalnya ingin membunuh diri. Soalnya dia tahu bahwa tentara atau polisi Jepang, Kempetai akan menyiksa orang kalau dianggap bersalah, apalagi mata-mata. Dan lebih baik membunuh diri. Nah, tapi mereka angkat dia dari air, kepalanya di ke bawah, kaki di atas untuk keluarnya, tapi dia masih hidup. Dan dia berkata, saya seorang sudah mau bunuh diri, saya tahu saya akan mati. Tapi ternyata Tuhan itu ada. Nah, cerita begini yang bikin saya berkesan. Nah, kemudian krisis itu, krisis 98. Wah, itu luar biasa itu, krisis 98. Seolah kayak tsunami lah. Buat saya itu kayak tsunami. Semua hutang begitu banyak nggak bisa dibayar, rumah nggak bisa dijual, kontraktor setengah jalan tinggalkan pekerjaan karena kita nggak bayar. Jadi betul-betul gelap gulita lah. Saat itu kan banyak pengusaha yang akhirnya keluar negeri, tapi Pak Ci tetap di Indonesia. Iya. Apa alasannya? Memang ada teman saya, istrinya dokter, ya dia berlaku orang sakit, istrinya naik ambulans, bawa dia ke airport, berangkat ke Singapura. Tapi saya pikir bahwa saya harus tanggung jawab sini. Kalau saya lari, bagaimana banker mau percaya kepada perusahaan saya lagi? Bagaimana karyawan saya percaya saya lagi? Bagaimana hutang-hutangnya? Jadi, dan saya tetap percaya bahwa Tuhan itu masih ada. Pak Ci kan sebagai orang nomor satu ya di Ciputra Group gitu. Biasanya kalau misalnya menjadi orang nomor satu tuh kan tanggung jawabnya besar sekali, Pak. Betul. Bagaimana Bapak bisa menyeimbangi kehidupan gitu, pekerjaan dan juga keluarga? Nah, memang itu selalu saya keseimbangan antara keluarga, ya bisnis dan sosial kita. Biasanya kalau misalnya dengan keluarga, aktivitasnya apa, Pak, untuk menjaga keseimbangan itu? Kalau waktu anak-anak masih kecil, kalau hari Minggu, saya pergi bermain golf dengan mereka. Ya, kalau ke luar negeri, selalu saya ajak istri saya, anak-anak saya. Dan harus sambil bekerja, saya itu berlibur dengan mereka. Seberapa penting keluarga dalam hidup Anda? Oh, itu nomor satu. Nomor satu? Nomor satu. Keluarga nomor satu. Tak ada kata menyerah. Yang ada hanya belajar, berpikir, dan mencoba kembali. Itulah moto hidup entrepreneur atau usahawan sejati Ciputra. Meski kini menyandang status konglomerat, kisah hidup lelaki bernama asli Ci Chin Huan ini penuh kisah getir. Usia 12 tahun, Ciputra kehilangan ayahnya. Tentara pendudukan Jepang menuduh dan menangkap Ci Simpu hingga meninggal dalam penjara.
Sejak kecil, Ciputra terbiasa hidup mandiri. Setiap hari dia berjalan kaki sejauh 7 km menuju sekolahnya. Kegiatan sehari-hari Ciputra dan kedua kakaknya sepulang sekolah adalah membantu sang ibu membuat kue untuk dijual. Kerja keras Ciputra terbayar. Tahun 1953 ia diterima berkuliah di Institut Teknologi Bandung jurusan arsitektur. Beberapa tahun kemudian Ciputra menikahi perempuan pilihannya Dian Sumeler. Dulu tuh kita masih sekolah. Saya di sekolah tempat lain, di Manado. Berkenal karena ketabrak sepeda. Malam-malam. Sana tuh gelap, nggak masuk terang kayak Jakarta. Ciputra dan istrinya banting tulang menjalani hidup. 30 tahun masa awal pernikahan mereka dijalani dengan berpindah-pindah tempat tinggal. Waktu saya di Bandung, saya sering diajak ke alun-alun dan itu tiap minggu ke alun-alun. Kalau ke sana ya makan tahu goreng sama mungkin ada martabak, itu sudah merupakan satu kemewahan. Waktu pindah ke Jakarta juga hiburan paling-paling ya mungkin jalan-jalan ke Pasar Cikini sudah merupakan satu hiburan. Ke Pasar Baru sudah hiburan lain, waktu itu Ancol belum ada kebetulan. Di masa Orde Baru, bisnis properti Ciputra menggeliat. Tahun 1983, Ciputra akhirnya bisa menepati janjinya kepada sang istri membuatkan rumah yang besar. Di atas lahan 8 hektar di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Ciputra membangun rumah berhiaskan 50 patung tembaga. Pertama di Losmen, Angkatan Laut, di depan UI. Baru pindah ke rumah bedeng. Ada rumah tapi dari kayu. Bapak janji sesuatu di komitmen. Kalau saya mengeluh, wah rumahnya kecil begini. Bapak bilang satu kali kamu akan tinggal di rumah yang besar. Terjangan krisis moneter tahun 1998 menghempas bisnis properti Ciputra. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika mencapai Rp17.000, menenggelamkan Ciputra dalam tumpukan hutang. Taipan pengkolektor lukisan ini terpaksa merumahkan 3.000 karyawannya. Kami semua ingat dan masih ada banyak orang di grup Ciputra ataupun Jaya Group dan Metropolitan yang masih mengingat pada saat itu ayah saya juga jalan juga sempoyongan lah karena itu pukulan yang terbesar. Tapi pada waktu itulah ayah saya menjadi sangat dekat dengan Tuhan. Jatuh dan bangkit kembali. Melalui kebijakan pemberian potongan bunga kepada nasabah, Ciputra berhasil merestrukturisasi utang-utangnya. Ia pun bisa kembali menata usaha propertinya. Pak Ciputra memang terkenal sebagai tokoh visionaris, melihat jauh ke depan apa yang akan terjadi. Ini kan sudah dibuktikan dengan beberapa proyek Ancol, Pondok Indah, Bintaro, Kapuk, Bumi Serpong Damai. Ya, jadi menjadi anak yang orang banyak bilang bukan properti memang banyak sekali keuntungan. Saat ini pengelolaan kerajaan bisnis kakek 83 tahun ini telah diserahkannya kepada keempat anaknya. Olahraganya Pak Ci apa sih? Sekarang saya berenang tiap pagi, malam hari saya tai chi. Ya, tiap hari? Tiap hari. Wow. Tiap hari. Nice. Kenapa memilih Tai Chi? Tai Chi karena sangat praktis dan untuk orang tua tidak berat. Hmm. Kalau anak muda kan perlu otot. Hmm. Ini saya kan ototnya sudah kurang. Ya. Jadi seperti untuk makan. Makan saya makan di hotel, saya bawa dari rumah. Ya. Oh iya? Ya. Saya pergi ke restoran untuk sosial. Tapi sayurnya dari rumah. Sampai segitunya, Pak? Daging dan apa, ya. Daging dan ikan yang saya makan dari restoran. Dan saya bawa skill apa timbangan untuk saya berapa gram. Wow, saya sampai segitunya, ya. Pak. Koki spesial di rumah atau enggak? Ada koki. Oh, ada ya. Serembok lah. Pasti zaman dulu nih, Pak. Zaman dulu itu ceritanya bisa ketemu sama Ibu Dian, terus langsung nikah, pada zaman kuliah itu seperti apa?
Kemudian pertama kita pacaran di Manado. Saya punya beberapa teman wanita, tapi tidak serius. Sudah saya ketemu istri saya bilang ini cocok. Buat saya serius, saya datang ke Bandung, dia kita korespondensi, dia putuskan dia mau ikut saya. Apa yang membuat Pak Ci itu memutuskan, ini dari sekian banyak, kayaknya ini deh yang akan saya nikahi. Apa sih pada saat itu yang membuat Pak Ci memutuskan itu? Kalau cinta itu susah diterangkan. Kalau cinta sudah bersemi, terima saja. Baik, anak-anak bisa dibilang hadiah bagi orang tua. Betul. Apa hadiah terbaik dari anak-anak untuk Pak Ci selama ini? Kalau mereka bisa sukses dalam hidup mereka, itu hadiah terbesar buat saya. Anda setuju? Setuju. Itu hadiah terbesar. Kan bisnis itu kan ada bisnis keluarga ya. Misalnya seperti Ciputra ini kan semuanya rata-rata dipegang oleh anak-anak turunan Ciputra gitu. Nah, tiga generasi ini telah menjalankan bisnis Pak Ci yang Pak Ci gagas dan bangun. Bisnis keluarga ini biasanya memiliki sistem, namun ada juga kekurangannya gitu Pak. Dimana ya ini kan bisnis keluarga, jadi tiba-tiba aturan tuh ya sesuai keinginan keluarga saat itu gitu. Tapi ada nggak sih Pak Ci tips supaya bisnis keluarga ini bisa berjalan secara profesional dan sukses? Betul. Nah, saya punya dua anak perempuan, nomor satu. Kemudian nomor tiga, nomor empat lelaki. Ya. Kita bikin subholding. Subholding A, B, C, D. Semua bidang dan properti. Tapi saham crossing. Semua memiliki saham yang sama. Masing-masing mereka 15%. Saya 15%, saya 25%. Nah, Anda lihat. Saya 25%. Anak saya mereka 15%. Kalau mereka bersatu 60%. Mereka bisa pecat saya. Wih. Ya. Dan itu saya sengaja. Wah. Coba saya lihat begitu banyak orang tua adalah otoriter. Jadi saya harus lakukan itu supaya saya tahu ada orang awasi saya. Wow. Itu sengaja. Saya bilang mereka sengaja. Dan mereka mengetahui itu, mereka semangat sekali kerja. Wow. Nah, Anda tadi bertanya, bagaimana saya bisa handle begitu banyak orang karyawan? Saya berikan PT Purnan Jaya, kemudian Metropolitan Group, kemudian Ciputra Group. Tiap karyawan bekerja dengan saya merasa saya berhutang budi. Saya memandang dia, ini saya berhutang budi. Oleh karena itu, hutang budi, budi harus dibalas. Mungkin saya perlakukan mereka sebaik-baiknya. Tempat kita yang turnover itu rendah sekali. Oh ya, berapa persen Pak? Sekian promil lah. Kita punya karyawan 5.000 orang, belum tentu ada. Hampir saya tidak pernah dengar orang mengundur diri. Penduduk Tionghoa Indonesia hanya 3%. Ya berapa pajak yang mereka bayar? Dalam menjalankan usahanya, Ciputra melewati tiga zaman dalam pembabakan politik Indonesia. Orde Lama, Orde Baru, dan Pasca Reformasi. Orde Lama di bawah pimpinan Soekarno menutup modal asing dan membuka kesempatan bagi pengusaha pribumi. Momentum itu membuka jalan bagi Ciputra untuk merapat ke pusat kekuasaan. Banyak ekspatriat termasuk guru-guru ITB pada keluar pulang semua. Sedangkan kami waktu itu kita tamat ITB. Jadi Bung Karno kan arsitek juga. Dan Bung Karno punya ini kan gedung-gedung mercusuar semua kan. Nah, untuk itu mencari insinyur arsitek kan sudah enggak ada, susah lah. Kami pun selesai ITB. Nah, kami sebentar-sebentar dipanggil ke istana. Tahun 1960-an, Ciputra bersama dua rekan kuliahnya mendirikan kantor bernama Perencanaan Jaya. Di bawah payung perusahaan ini, Ciputra mendapatkan proyek pertamanya, pembangunan pusat belanja Sarinah di Jakarta. Kami yang pertama dengan Bung Karno itu pertama ada Sarinah Department Store. Yang kedua adalah Bisma Nusantara.
pembahasan perang itu, kedua proyek itu kan. Masih di masa Orde Lama, Taipan lulusan ITB ini kembali menyabet proyeksi bergengsi revitalisasi Pasar Senen, Jakarta Pusat. Kali ini di bawah payung perusahaan Pembangunan Jaya yang dibangunnya bersama Sumarno Sosro Atmojo, Gubernur DKI kala itu. Hubungan harmonis Ciputra dan penguasa berlanjut, meski pemerintahan berganti di bawah Soeharto. Tahun 1967, Ciputra kembali mendapat proyek bergengsi pembangunan Taman Hiburan Ancol di utara Jakarta. Proyek ini jatuh ke tangan Ciputra setelah meyakinkan Gubernur Jakarta kala itu, Ali Sadikin, dengan sebuah konsep Taman Hiburan Kreatif. Nah, kalau Ciputra kan tadi, Pak, pertama kan dari DKI dia dapat banyak fasilitas lah, termasuk membuka Ancol, segala macam. Tapi sebetulnya emang to be fair ya, banyak beberapa yang diberi fasilitas kayak gitu tuh ya banyak beberapa orang, tapi yang sukses dia ya, dan dia memang berhasil. Sebenarnya ya dua-dua lah ya, kita ini pasti kedekatan itu penting dulu ya, karena apapun kita perlu proteksi pemerintah, kita perlu pemerintah juga membantu kita dan tidak mengganggu kita pada saat itu ya. Itu betul terjadi pada saat kita mulai itu semua tentu harus dekat dengan pemerintah. Bisnis Ciputra terus menggurita. Dalam kurun waktu 1971 hingga 1981, ia membangun dua perusahaan baru, Metropolitan dan Ciputra Group. Sebagian besar perusahaannya bergerak di sektor properti. Tak banyak yang tahu, tahun 1970 Ciputra juga menyuntikan dananya untuk melahirkan majalah mingguan Tempo. Meski dekat dengan penguasa, majalah buatan Ciputra itu terkenal galak terhadap pemerintah. Oh ya, kita konkret aja pokoknya. Kita bikin penerbitan join, kita modalnya. Kita keluar profesional, dia keluar modal 50-50 gitu. Waktu itu 25 juta rupiah modalnya. Besar itu kita bisa buat pabrik waktu itu. Krisis moneter tahun 1998 sempat merontokkan bisnis Ciputra. Taipan itu terlilit hutang. Kebijakan pemerintah terkait pemotongan bunga kredit mampu menyelamatkan bisnis Ciputra. Berat sekali, tapi akhirnya ya kita berhasil lah. Berhasil memulihkan ekonomi, menurunkan dolar dari 7.000, dan membangkitkan kembali pengusaha-pengusaha yang pada waktu itu pada mendapat kesulitan. Tentang Pak Ciputra semua itu kan pada itu juga dapat kesulitan. Lolos dari kebangkrutan, Ciputra kembali memulai ekspansi bisnisnya hingga ke luar negeri. Ciputra terbukti tangguh. Kerajaan bisnisnya mampu berdiri di tiga zaman yang berbeda. Dulu kita kan mendorong supaya menggunakan produksi dalam negeri, sekarang kita banyak sekali import gitu ya. Nah, ini yang berkali harus kita cegah, mengurangi import, membangun kemandirian, dan membangun pengusaha-pengusaha pribumi lebih banyak gitu, tantangan ke depan itu. Jurang ekonomi seyogianya semakin sempit seiring pertumbuhan ekonomi yang kian menanjak. Caranya dengan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi pengusaha-pengusaha baru untuk ikut mencicipi kue pembangunan. Pak Haji ini kan dikenal sebagai pengusaha yang sudah eksis di Indonesia beberapa periode. Orde lama juga pernah merasakan, orde baru pernah merasakan. Sekarang pemerintahannya sekarang pasca reformasi juga merasakan tentunya. Ada nggak sih Pak perbedaan mendasar iklim berbisnis dari masing-masing era? Ya tentu, waktu itu kan zaman Bung Karno kan masih belajar. Cuman tertekankan pada nasionalisme. Ya, sebagai bangsa masih merdeka. Kemudian zaman Pak Harto, itu adalah terpimpin. Kemudian Pak Habibie, kemudian Gus Dur, Ibu Mega, SBY, dan makin demokrasi. Ada orang yang semangat, wah, zaman Pak Harto paling baik. Pak Harto bicara, saya tidak. Dia bilang, zaman demokrasi adalah yang paling baik. Oh ya? Karena suara rakyat bisa berbicara. Saya senang sekali dengan zaman sekarang. Bukankah akan, apa ya, saya terbayangnya begini sih Pak, kalau zaman Soeharto dulu itu kan semuanya satu pintu gitu, akan jauh lebih mudah lah apa-apa. Kalau sekarang kan kayaknya harus yang ribet dulu birokrasinya, saya kebayangnya sih akan lebih ribet gitu. Bukannya secara bisnis akan lebih menguntungkan di zaman dulu di mana udah satu pintu, udah jelas begini, prosedurnya harus jalani, ya udah begitu. Tapi begitu banyak kan orang merasa
dilangkahi. Maksudnya dilangkahi, Pak? Bahwa misalnya hak dia dilangkahi. Pernahkah itu terjadi pada zaman Soeharto kepada Ciputra? Saya tidak. Tapi saya pernah diperlakukan oleh seorang yang dekat Pak Harto, saya dihina-hina oleh dia. Wow. Saya atas dasar dihina-hina. Alasan apa saat itu? Karena dia merasa berkuasa. Kedekatan dengan pemerintah sebagai seorang pengusaha itu tapi penting kan, Pak? Kayak misalnya proyek Ancol gitu ya. Itu kan salah Anda di belakang proyek Ancol yang sekarang menjadi taman hiburan bagi masyarakat di Jakarta atau masyarakat di luar Jakarta gitu. Itu kan karena ada hubungan yang baik antara pengusaha dengan pemerintah. Betul demikian, Pak? Nomor satu, prestasi Anda. Anda dipakai. Saya berhutang budi kepada DKI. Pak Marno, Pak Ali Sadikin. Tapi kalau saya tidak punya prestasi, tentu mereka tidak pakai saya. Nah, siapa lebih untung? Dia atau saya? Sukar dinilai. Tapi pasti Ancol itu sekarang milik pemerintah DKI 80% dipotong. Zaman dulu memang awalnya seperti apa, Pak? Berapa persen, berapa persen? Dulu milik DKI 100%, tapi nggak jalan. Serahkan sama saya. DKI 80%, saya 20%. Dan untuk saya 20% pun masuk Ponorogo yang DKI miliki 40%. Jadi yang memanage sekarang itu masih Ciputra atau sudah fully? Oh, sudah. Public company. Direksi diangkat bersama. Taman Impian Jaya Ancol, salah satu proyek bombastis pengusaha asal Gorontalo ini. Ancol pula yang menjadi pintu gerbang kesuksesan bisnis Ciputra. Proyek Ancol lahir dari pemikiran Bapak Bangsa Soekarno. Proklamator RI ini berambisi menghadirkan pusat plesir sekelas Disneyland di Jakarta. Waktu itu Soekarno bilang, buatlah satu tempat di mana orang bisa mendengar gemerik apa debur ombak, bisa merasakan air melintas, air laut melintas di kakinya, dia menapak pasir pantai begitu. Dan bagi Soekarno, sekali lagi katanya kepada Soemarno, oh, kita tuh harus punya kesadaran yang kuat untuk melakukan proyek pembangunan yang seperti itu. Proyek pembangunan yang bukan hanya sifatnya rekreatif, tapi juga dia mendidik. Karena Jakarta, di mana gubernurnya adalah Soemarno, itu adalah wajah muka Indonesia. Di masa pemerintahan Gubernur Jakarta Soemarno Sosroatmojo, pembangunan Ancol dimulai tahun 1960. Anggaran pembangunannya dibebankan pada swasta. Pembangunan tahap 2 Ancol dilanjutkan di masa kepemimpinan Gubernur Jakarta Ali Sadikin. Melalui seorang teman, Ciputra berhasil menemui Ali Sadikin dan mempresentasikan ide inovatifnya terkait proyek Ancol. Bergandeng tangan dengan Ciputra, pemerintah DKI berhasil mewujudkan pusat rekreasi Ancol tahun 1972. Ya, Ancol kemudian menjadi tempat yang sangat istimewa ya. Setiap orang berpikir tentang rekreasi laut begitu ya, mereka akan langsung di kepalanya itu muncul bayangan tentang Ancol begitu ya. Sejak tahun 1992, 80% saham Taman Impian Jaya Ancol menjadi milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tahun 2004, Ancol menawarkan 10% sahamnya kepada publik. Kalau dari sisi pengelolaan, tentunya go public lebih diharapkan lebih akan profesionalan menjadi nomor satu. Karena banyak saham publik yang akan mengontrol jalannya organisasi perusahaan. Jadi kalau ditanya lebih baik mana, ya tentunya lebih baik yang perusahaan TBK. Lebih dari 40 tahun berdiri, Taman Impian Jaya Ancol terus membangun. Tahun 2013, jumlah pengunjung Taman Impian Jaya Ancol mencapai 16 juta orang. Rata-rata keuntungan bersihnya mencapai 162,28 miliar rupiah per tahun. Meski begitu, pemerintah Provinsi DKI menargetkan laba yang jauh lebih besar. Tahun 2020, pendapatan Ancol diharapkan meningkat menjadi 1,3 triliun rupiah. Untuk itu, Pemprov DKI telah menggulirkan dana penyertaan modal pinjaman atau PMP sebesar 5 triliun rupiah.
kita mau reklamasi 16 hektar pulau dan itu mau bikin theme park internasional. Termasuk ada reklamasi pulau yang lain. Jadi daripada kita pinjam, kita ada duit, lebih baik pakai uang sendiri. Itu kita invest itu dulu. Bahwa Ancol rencana ke depan, kita sudah menyusun strategic plan ke depan. Sampai tahun 2020, harapannya Ancol itu bisa tumbuh 27% di EAT-nya. Sehingga pada tahun 2020, keuntungan Ancol sudah tembus di 1 triliun. Tetapi untuk mencapai itu semuanya, Ancol perlu melakukan beberapa investasi-investasi yang memerlukan dana cukup besar. Suntikan dana bagi Taman Impian Jaya Ancol ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD Jakarta. Bisa dikatakan nggak Pak kalau misalnya Ciputra Group gitu ya, itu besar ketika di zaman Orde Baru? Saya tidak menganggap demikian. Tidak menganggap demikian. Ciputra Group berdiri kira-kira 30 tahun. Lantas jatuh pada tahun 98, 15 tahun yang lalu. Nol, kita bangkit. Sudah zaman apa? Sudah zaman reformasi kan. Apa sih sebetulnya tantangan memanage sebuah badan atau sebuah institusi atau sebuah perusahaan dengan pemerintah? Apa biasanya tantangannya? Itu birokrasi. Ada kelanya begini dah. Kalau saya DKI, yang paling pusing saya satu, kalau gubernur sudah setuju, kita masih harus bertanggungjawabkan kepada DPR. Itu yang betul-betul pusing. Sehingga kita seolah punya dua kepala, punya dua partner. Kita ingin para partner itu berunding dulu, baru kita hadapi. Tapi itu bagian daripada demokrasi. Jadi kita atasi dengan senang hati. Sekarang kan di Indonesia sudah mulai masuk lagi nih Pak, etnis Tionghoa gitu ya, warga Indonesia etnis Tionghoa. Misalnya seperti Basuki Cahaya Purnama gitu yang sekarang sebentar lagi akan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Apa tanggapan Pak Ci tentang kembalinya warga etnis Tionghoa menempati posisi-posisi penting? Itu keputusan terbaik yang pemerintah DPRD bisa lakukan, pemerintah Gus Dur. Makanya warga negara Tionghoa ini sangat berterima kasih kepada Gus Dur. Mereka idola mereka, tapi seharusnya itu bukan kepentingan mereka. Kepentingan semua bangsa. Anda lihat, yang saya sedih, maka saya ingin dari 40-50 perusahaan publik dalam bidang properti. Anda tahu berapa dimiliki oleh orang Indonesia asli, yang sebut asli tanah kurung, dan berapa oleh Tionghoa? Anda tahu berapa? Hanya satu yang tidak dimiliki oleh yang non-Tionghoa, hanya satu dari 40-50. Anda sedih nggak? Lalu berarti solusinya semestinya? Selanjutnya kita harus latih entrepreneur di Indonesia. Harus dilatih. Anak Anda harus dilatih dari kecil. Begini, melatih itu dari tiga macam. Dari orang tua, dari lingkungan, dari guru. Nah, yang namanya tanda kurung Indonesia asli, tidak punya orang tua. Tidak punya lingkungan, tidak punya guru, jadi bagaimana? Yang bisa dilakukannya itu sekolah, guru dulu, lingkungan sukar, lebih susah orang tua. Itu harus dilatih. Anda lihat. Ada nggak sih Pak di Universitas Surabaya, Universitas Ciputra? Tunggu, ya. Yang ekspor dari Indonesia ke luar negeri, berapa Tionghoa, berapa non-Tionghoa? Berapa Pak? Angkanya, sudah saya tidak sebut persentase, sebab saya nggak tahu persentase, tapi mayoritas orang Tionghoa. Nah, kalau dia mereka jadikan secondary citizen,
orang Tionghoa yang terbaik yang akan lari ke luar negeri. Hmm. Nah, mereka nggak tahan. Hmm. Nah, siapa yang akan ekspor? Hmm. Pajak, berapa banyak Tionghoa bayar, berapa non-Tionghoa. Hmm. Penduduk Tionghoa Indonesia hanya 3%. Ya, berapa pajak yang mereka bayar? Lebih dari 50%. Nah, untuk membuat negara ini maju, si majoritas itu harus juga jadi entrepreneur. Dan orang tua tidak punya. Orang tua tidak punya. Lingkungan nggak punya. Jadi hajarkan di sekolah dengan budget 360 triliun, khusus sekian triliun untuk entrepreneurship. Makanya itu ingin membuat juga saya kurikulum. Saya sedang menyusun surat kepada Jokowi dan Yusuf Kalla. Kalau negara maju harus entrepreneur. Sudah dan dikirim, ditentukan. Pak? Belum. Hampir dikirim. Hampir dikirim. Kenapa nggak dikirim, Pak? Akan kirim. Mungkin akan minggu dikirim. Depan. Saya kirim. Baik, terima kasih banyak Pak Ciputra. Itu dia bincang-bincang kita dengan Ciputra yang merupakan chairman dari Ciputra Group. Kira-kira siapa lagi tokoh inspirasional yang akan kami hadirkan minggu depan? Saksikan terus Satu Indonesia setiap hari Minggu pukul 11 malam. Saya Marisa Anita undur diri, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih banyak, Pak. Sukses ya. Sama-sama.